tiga ex pimpinan KPK yang memberikan surat pada Polri. Terkait dengan adanya pertanyaan tiga ex pimpinan KPK yang memberikan surat pada Polri terkait dengan perkembangan perkara yang masih saat ini ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya yang juga diasistensi oleh Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Tentunya kita ketahui kasus ini terus masih berjalan secara sinambungan dan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Penuntut Umum, ya, Jaksa Penuntut Umum tentunya, dan kemudian dalam rangka pemenuhan terhadap berkas perkara atau petunjuk jaksa berupa P19. Namun kami yakini proses ini secara akuntabel dan prosedural masih berproses, ya. Saya Maisister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.